saya ramai orang benda seksi, orang asli. Mak saya orang asli, ada orang beda, ada orang kampung, ada orang beda, ada asal, ada teruk mak saya. Ha, teruk. Orang asli tak bawa IC, dia bawa penting IC. Ya, boleh ke tak boleh? Tak boleh dapat kertas. Kad kuasa, kad memandu bergambar, kad memandu yang buat dekat pada apa dekat pejabat pos boleh tak? Tak boleh. Tak ada gambar. Kad kuasa kilang ada gambar boleh tak? Tak boleh. Saya kerja kilang mana-mana ada gambar bagi dia tak boleh. Kad kuasa kerajaan. Biasanya IC lah eh. Okey. Faham eh? Ini adalah dokumen yang boleh dapatkan kertas semua. Jangan tuan-tuan ada orang bawa pasport tuan-tuan semua keluar. Keluar-keluar pasport tadi pakai. Tak boleh. Pasport boleh. Eh? Okey. Orang yang dibenarkan masuk dalam saluran. Okey. Petugas nanti oleh SPR, ahli-ahli kabinan SPR, siapa yang dikuasa oleh SPR, dan pancak, eh, bagi pati pancak, salur, bagi salur, waris, OKU, budi OKU, dan anak kecil. Okey. Undang-undang SPR yang lepas, waris OKU ni, tak kira OKU ke siapa, orang tua dan sebagainya, dulu dikiranya waris. Waris ni siapa? Mak, ayah, suami, isteri, adik-beradik, tok nenek tak. Eh, kira macam itu sebenarnya. Waris ini boleh bawa orang ni nak masuk dalam, dia kena isi borang 10 atau borang 11 begitulah. Eh, antara 2 borang tu kena isi. Barulah dia boleh bawa orang OKU tu dan boleh mengundikan untuk orang OKU. Biasanya. Faham eh? Tapi SPR dah keluar, dah tukar. Dia tukar kepada orang yang diberi, orang yang dipercayai. Siapa orang yang dipercayai ni? Ketua kampung, jiran sebelah, Puteri UMNO. Faham eh? Sebab dia nak kasih Puteri UMNO mengundikan untuk orang ni. Biasanya UMNO, BN, MCA, MIC, yang lepas BN, dia akan gunakan kenderaan dia, bawa orang tua ni masuk dalam, diberi isi borang yang saya sebut tadi lah, borang terumpulang 10 atau 11, sebagai orang yang dipercayai oleh pengundi tu, dia boleh mengundikan itu orang. Kalau Puteri UMNO ni seorang, dia boleh buat 10 orang, 10 orang lah. Apa kita nak buat tadi? Kita boleh halang lah dia? Tak boleh halang. Jadi saya minta mana-mana tuan-tuan Seri Kandi, Awan ataupun apa ni, DKR dan sebagainya, mana-mana pengundi yang OKU ni tuan-tuan ambil lah, bawa masuk dalam, mengakulah orang tu, mengaku bahawa dia tuan-tuan adalah orang yang dipercayai, tuan-tuan boleh mengundi untuk dia. Faham eh? Daripada bagi Puteri UMNO kan? Baik tuan-tuan berusahakan. Ini saya sebut lah eh. Okay. Faham tak maksud saya? Faham eh? Okay. Bermulalah proses pengundian. Okay. Bermula proses pengundian. Bermula pukul apa? 8 eh? Okay. Pastikan dalam saluran hanya 2 dan 3 orang. Ini penting. Jadi mana tak masuk. Maksud ini, inilah kalilah betul. Untuk orang video dan cuma 2 dengan 3 orang saja boleh masuk. Biasanya berapa ramai masuk? Kalau pintu tu kat sana, sampai 10 orang, 10 orang lah boleh kat sini kan? Boleh tak? Undang-undang SPR sebenarnya cakap tak boleh. Dia sebenarnya cuma 2 dan 3 orang. Dan tuan-tuan kena angkat tangan dengan pengundi. Saya minta ikut ikut peraturan cuma 2, 3 atau 4 orang. Sebab apa? Senang tuan-tuan kawal. Kalau tuan-tuan buat bantahan, orang ni terus jalan. Kan? Dia terus pengundi. Kita tak boleh kawal. Sebenarnya, sebenarnya ikut undang-undang 2, 3 atau 4 orang. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam atas buku, atas meja, sorry, atas meja Ketua Tempat Mundi, SPR akan bekalkan buku panduan Ketua Tempat Mundi. Satu, buku panduan Ketua Tempat Mundi, undang-undang pilihan raya, buku panduan tentang polling agent, counting agent, buku panduan tentang kandi dia, semua ada atas meja Ketua Tempat Mundi. Kalau tuan-tuan buat bantahan, sebenarnya Ketua Tempat Mundi dia kena baca buku panduan. Boleh ke tak boleh? Biasanya yang saya ajar ni memang ada dalam buku panduan. Eh? Sebenarnya Ketua Tempat Mundi kena ikut buku panduan. Faham tak eh? Kalau dia cakap tak boleh, tak boleh. Contoh saya cakap tuan-tuan eh. Ketua Tempat Mundi yang di-train oleh BN. Tak faham nak cakap?
letakkan bagi pada tuan-tuan apa dia? Satu perkara yang dia cakap, memang kadang-kadang dia tak nak bagi pada tuan-tuan. Apa dia? Agak-agak. Siapa yang mau jadi kerja ni? Orang bat. Selalu dia cakap dah habis, tak ada, tinggal satu. Kan? Betul tak? Orang 14 sebenarnya, orang mati hidup calon. Sebab itu saya bagi pada tuan-tuan orang 14 dan orang 13. Orang itu dipotretik masuk dalam apa box ni. Kalau ketua tempat muli juga tak ada, keluarkan orang mana yang ada pada tuan-tuan, disuruh dia tanda tangan, suruh dia tulis dan sebagainya. Exactly, dan tuan-tuan tanda tangan. Itu adalah orang yang sah untuk makar kepada abdi untuk calon. Biasanya dia tak akan bagi kadang-kadang. Yang bintrain by the end. Dia tahu, di situlah boleh menimplin kemenangan ataupun tak apa, nanti jaga. Okey? Okey. Terusnya, pastikan kali pertama membaca maklumat pengundi pada tak kenalan dan juga menyesal. Maksudnya apa dia? Okey. Contoh, ini adalah anggaplah, orang ni bagi IC, ini daftar pemilih, okey? Dia pun sebuah fokus kuat 5, nombor 55, Abu bin Ahmad, IC gini-gini-gini kan? Okey, A 1155 dan 1159, tentu. Boleh tak dia baca macam gini? Dia baca macam gini. Keadaan baca dia macam gini lah. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa cakap-cakap tak boleh? Kenapa? Dia kena baca itu IC. Dia mesti bila dia sebut dia nombor, nombor siri, nombor surat, dia kena angkat. Okey, nama Ahmad bin Abu, nombor IC sekian-sekian, gini-gini-gini. Okey, betul. Kau dah. Sebab apa? Kalau dia baca dekat data pemilih, sama lah dengan tuan-tuan punya, betul tak? Saya nak tanya lah, undang-undang pelik yang nak cakap. Undang-undang pelik SPR. Ini undang-undang pelik lah. Undang-undang SPR, kalau nama orang ni berbeza sedikit dengan daftar pemilih daripada IC dia, Ahmad, Ahmad bin Abu, nama dalam daftar pemilih Ahmad bin Abu, boleh tak dia dapat ketahui? Tak boleh. Boleh tak? Boleh. 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 Nombor IC betul 445566. Boleh dapat. Okey. Saya nak cakap saya kerja SPR tahun 88. Masa tu orang daftar pendaftaran pihak kaya, pendaftaran untuk pengundi setahun sekali dia buka. Dalam masa 3 bulan dia buka, jadi daftarnya masa 3 bulan. Sekarang sepanjang tahun. Dulu kalau orang daftar daftar pemilih, orang dia besar. Jadi bila dapat dia orang ni, saya akan tengok orang ni Ahmad bin Abu, nombor IC dia gini 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 gini. Okey. Saya akan pergi ke tempat directory, kita panggil buku directory. Siapa pernah nampak, siapa pernah tengok buku telefon yellow pages tu? Buku telefon dulu-dulu. Ha. Okey, saya nak tanya Ahmad bin Abu berapa banyak? Banyak. Banyak bawa tak tu? Ahmad bin Abu kan? Itu pun buka. Oh ni salah ni satu nombor. Oh ni permohonan baru. Padahal orang dah nyatuk. Minta maaf kawan. Pasalnya saya nak gunakan satu IC boleh pergi skor 4 kali. 4 kali. Hari ni pagi dia masuk ni, nama dia Ahmad. Lepas tu dia pergi muni kat sekolah-sekolah, nama dia Ahmad betul. Kat sebelah pula IC dia 445566, jadi 445567. IC dia salah satu. Kat sana kan, cumanya salah sikit-sikit. Dia boleh mengundi dalam undang-undang SPR. Sebab tu daftar pemilih SPR takkan bersih. Saya minta maaf saya cakap, kalau SPR nak marah, masalah. Tapi undang-undang SPR, Ahmad Ahmad tu masih boleh diberi ketahui dengan syarat dia mengisi borang. Saya sebut tadi antara borang 10 dan borang 11. Maknanya masih boleh. Tapi kalau nama kita berbeza sedikit, IC kita berbeza sedikit, boleh tak keluarkan duit dalam bank? Tak maaf kita cakap
Sebab itu saya cakap undang-undang SPR. Sebab tu saya cakap tadi mesti baca dekat IC. Kalau tuan-tuan merasakan orang ini confirm Pakatan Nasional kan, buat patahan. Tuan, nombor IC dia tak sama dengan daftar pemilih, saya buat patahan. Kan? Tapi kalau undang-undang SPR boleh bagi dia undi, boleh bagi kita undi, kecuali kesalahannya tak besar. Tapi bantah. Tapi kalau orang Pakatan Harapan, jangan bantah. Kita nak buat sangat semua bantah, semua bantah. Lepas cikgu nak masuk semua bantah, bayar lah. Kita faham juga kan? Bantah ni kena bijak lah. Jangan orang kita calon pun kena bantah, bayar kita. Okey, faham kan? Okey, pastikan kan dia tidak mencatat apa-apa di ketambi dan rata bukti. Saya sebut tadi lah. Sekali nombor waktu yang boleh buka mesin. Satu. Pastikan pengundi wajib dicalit dapat. Okey, contoh saja. Kalau pengundi ini masuk, dia jarinya telah dihitam, ada hitam. Boleh tak dia dapat ketambi? Tak boleh. Tak boleh. Boleh tak ketambi? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh eh. Tapi nama dia belum garis. Dia pergi tempat lain. Kalau dia barisan. Tapi kalau cikgu Razak datang jari dia hitam. Janganlah pantai. Janganlah pantai.